Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa ghalibu mudatil hamlil kamili tis'atu ashhurin adadiyatan. Biasa, ya, ghalibnya itu biasa. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ghalibu mudatil hamli biasa masa jumlah hamil yang sempurna kamil tis'atu ashurin adadiyatan, itu ada 9 bulan adadiyatan secara hitungan pasti 9 bulan orang hamil itu 9 bulan. Walaupun ada hamilnya sampai 2 tahun, Imam Syafi'i, Imam Malik pun riwayatkan begitu. Tapi itu kan di luar kebiasaan, bukan ghalib. Ini ghalibnya. Wabtida'u dzalika min waqti imkanil wad'i. Mulai demikian itu dari waktu mungkin bersetubuh. Mulai dari mungkin bersetubuh. Mungkin bersetubuh maksudnya apa? Bisa melakukan persetubuhan seorang suami istri. Itu mulainya di situ. Karena kalau sudah masuk sperma ke dalam rahim seorang perempuan, sperma yang lain enggak bisa masuk. Ya. Untuk menjadi benih seorang anak itu enggak bisa dua sperma, hanya satu sperma. Jadi enggak bisa satu anak dua sperma, enggak ada. Ya. Walaupun tuh orang perempuan jahat dengan dirinya sendiri, ya, dia berbuat zina lakinya, ya. Bu suaminya berapa bu? 4 suami. Tetap yang jadi itu cuma satu sperma. Nah, mulai dari situ tuh ngitung itu. Wa ghalibu muddati tasawuri arba'atu ashurin. Golib biasa masa terbentuknya itu 4 bulan. 4 bulan itu mulai kebentuk, dan itu mulai nafur ruh, ditiupkan ruh di situ. Makanya ada orang yang selamatan 4 bulan. Fayakunul maniyu fil batni arba'ina yawman sa'ilan mutafariqatan fi badani mar'ati. Maka adalah mani di perut itu 40 hari berjalan, ya, 40 hari berjalan mutafarikon, ya, berpencaran fi badan mar'ati, di badan perempuan, ya, 40 hari. Sumayasirul maniyu, kemudian jadi spermanya itu, maninya itu fi arba'ina yauman daman ghanizan, pada 40 hari, ya, kemudian jadilah mani pada 40 hari darah yang mengental, darah kental. Summa fil arba'ina, kemudian pada 40 hari lagi yasiru kit'at lakmin, segumpal daging, ya, sperma, darah, segumpal daging. Wa fitilkal muddati, dan pada masa itu yusawiruhullahu ta'ala, Allah ta'ala bentuk. Faija'alu, lalu Allah jadikan lahu baginya faman, mulut, dalam perutnya dijadiin mulut. Wa sam'an, pendengaran. Wa basaran, penglihatan. Wa masarina, dan ya, usus. Wa yadaini, tangan, dua tangan. Wa rijlaini, dua kaki. Allah bikin tuh. Masya Allah, hebat ini Allah nih. Dibikin tangan, dibikin mulut, dibikin kaki. Dari rahim seorang ibu. Makanya jangan sampai kamu nyakitin ibu. Wa minhum, di antara mereka man yusawwiru fil arba'ina saniyati. Ada orang yang ada orang yang membentuk pada 40 yang kedua, ya.
Summa yursinil, kemudian summa yursil malaka, kemudian ia mengutus malaikat. Fayanfuhu, lalu ia tiupi pada padanya, ya, pada orang, pada janin itu, arruh, akan ruh. Ditiup tuh ruh pada 4 bulan. Fayadkhulu ru'a, lalu masuklah. Nah, fayadkhulu ru'u, lalu masuklah ruh fil badan, pada badan itu, minal yafuhi, dari ubun-ubun masukin. Jadi masuknya dari ubun, ubun keluar juga nanti dari ubun, ubun. Makanya orang ada yang kalau lagi dicabut nyawa matanya melek. Menandakan apa tuh? Ya ini keras ditariknya, ya sakit. Menandakan di sini, ya, sakit memang ditariknya. Kalau ada orang di meninggal dunia mulutnya mangap, ini tanda keausan. Aus apa? Aus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wasatur ra'si, itu adalah tengah kepala. Wa'alahu, dan atasnya kepala. Liyasira, supaya ada dia itu menjadi ayyan, muta'arrikan, hidup bergerak. Fayajidul lazata, lalu dia mendapati kelezatan, wal alama, dan sakit. Jadi ketika ditaruhin ruh akan merasa lezat, berasa sakit, mulai terkontaminasi, merasa lezat, merasa sakit. Ruh tuh sakit. Sebelum ditaruhin belum terasa sakit, udah dimasukin baru terasa sakit. Jadi kadang memang itu ketemu sama dunia mulai terkontaminasi. Kama'anna khuruja'a yakunu minhu, sebagaimana bahwa keluarnya ada daripada, begitu juga sama. Keluarnya juga terasa sakit, terasa nikmat. Jadi ada al-lazata, lazat, ada al-alama. Tapi umumnya sakit, karena Nabi juga mengatakan sakit. Sakit yang namanya keluar ruh, cuma beda-beda. Ada yang sakit aja, ada yang sakit banget gitu. Fa idza dakhalat fi jasadi, maka apabila masuk ruh pada jasadnya, ja'alallahu haidal mar'ati, Allah jadikan ya haid perempuan labanan, susu. Haid perempuan jadi susu, masyaallah. Jadi susu itu asalnya darah. Wa ya'ti imalakun, dan datanglah kepadanya malaikat, fikulis sobain. Nah, jadi masuk pada jasadnya, Allah jadikan haid perempuan itu jadi susu. Lagi hamil, itu haidnya jadi susu. Makanya kagak keluar haid orang yang lagi hamil. Berubah jadi susu. Subhanallah. Siapa yang bikin? Allah. Coba kita berpikir. Jangan kita macam-macam dah. Jangan macam-macam, biar benar gitu. Wa ya'ti malakun, dan datang kepadanya malaikat, fikulis sabain, pada setiap pagi, wa masain, dan sore, yaskihi, memberi minum dia, min zalikal labani, dari susu itu. Jadi bayi di dalam ini dikasih minum oleh malaikat atas perintah Allah, pagi sore. Masya Allah, dikasih minum. Jadi bukan dia minum sendiri, bukan, dikasih minum. Kaza fi lubabit talibina li suhaimin. Wallahu a'lam bishawab.